Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channelnya Mesin Kreator. Pada kali ini saya akan membawakan tutorial bagaimana caranya merubah langkah mesin obras ya. Jadi setelan apa langkahnya langkah halus seperti ini sama langkah yang besar. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang sebelah kiri langkah mesin obras yang halus. Nah, ini yang sebelah kanan langkah mesin obras yang kasar. Oke, kita lanjut ya tutorialnya. Ini di sini ada tombol di sini. Kita buka. Nah, kayak gini ya. Nah, ini jadi ada dua cara ya. Ada dua cara merubah langkah mesin obras. Jadi yang pertama ini ada di sebelah kiri mesin ya. Ini ada tulisannya 1 2 3 4 sampai 5. Ini cara merubahnya di sini. Nah. Jadi naik turun ya. Nah, kayak gini. Ini buat batasan langkahnya. Ini cara yang pertama ya. Terus cara yang kedua. Nah, di sini ada tombol. Di setiap mesin obras biasanya ada ya. Tombol kayak gini. Jadi ini nanti kita tekan sampai ke dalam. Nah, ini yang sebelah kanan. Nah, ini. Kita putar ke depan sama ke belakang. Jadi kalau putar kita ke belakang ini setelannya setelan halus, kalau ke depan muternya ke depan ini setelan kasar. Ini juga udah ada ya tombol-tombolnya di angka berapa ya, sesuai yang kita inginkan langkahnya 1 sampai 5 sama. Ntar ini kita coba dulu setelannya. Kan mesin setelannya setelan halus ya. Kita sekarang merubah menjadi setelan kasar. Jadi ukuran kasar langkahnya agak jarang ya. Nah, ini kita tekan tombol yang ini, kita tekan. Terus yang tadi di sebelah kanan itu kita putar ke depan. Nah, kayak gini sampai ada suaranya ya, suara cetrek kayak gitu. Nah, kita putar ke depan. Nah, kalau udah, sekarang kita tes. Nah, ini kayak gini hasilnya. Ini setelan kasar ya. Jadi jarak langkahnya agak jauh. Sekarang kita rubah ke setelan halus. Ininya kita tombolnya kita pencet ya. Yang tadi di sebelah kanan yang warna merah itu kita putar ke belakang. Sama ya sampai ada suaranya. Nah, gitu. Sekarang kita coba ya. Kayaknya saya udah siapin. Nah, ini hasil setelan kita rubah menjadi setelan halus lagi. Nah, hasilnya kayak gini. Jadi di semua mesin biasanya sama ya tombolnya di ada di dalam ini. Kita lihatin hasil yang tadi. Nah, ini yang sebelah kiri setelan halus, yang ini setelan kasar yang sebelah kanan. Tapi kalau untuk setelan kaos ya ini terlalu halus.
kita sesuaikan aja. Masih kasar. Setelan kaos begini ya, saya mohon dukungannya ya untuk channel ini agar di like, komen, dan subscribe. Mungkin kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.